Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam YouTube channel saya. Di kesempatan kali ini, saya akan berbagi tips seputar kecantikan lagi ke kalian semua, yaitu cara menghilangkan flek hitam, memutihkan kulit wajah, mencerahkan kulit wajah yang kusam dengan menggunakan masker dua bahan. Nah, pengen tahu bagaimana caranya? Silahkan tonton video ini hingga selesai. Namun tak lupa untuk menekan tombol subscribe bagi kalian yang belum. Pertama-tama sediakan susu bubuk dengkau. Kemudian bahan yang kedua, sediakan face tonic bengkuang. Kalian bisa menggunakan face tonic apa saja. Setelah itu, sediakan wadah kosong. Selanjutnya, masukkan kedua bahan ke dalam wadah yang telah disediakan. Pertama, masukkan 1 sendok teh susu bubuk dengkau. Kemudian tambahkan face tonic sedikit demi sedikit sampai susu bubuk dengkau dan face tonic ini tercampur merata. Kalian bisa sambil mengaduknya. Jadi setelah kedua bahan ini tercampur merata, langkah selanjutnya, bersihkan wajah kalian. Setelah itu aplikasikan masker dua bahan ini ke seluruh wajah. Diamkan sampai mengering, lalu bilas menggunakan air yang bersih. Nah, jadi untuk hasil yang maksimal, kalian bisa menggunakan masker ini secara rutin 3-4 kali dalam seminggu. Baiklah, sampai di sini dulu tipsnya. Terima kasih telah menonton video ini hingga selesai. Jangan lupa like video ini jika kalian suka dan menekan tombol subscribe bagi kalian yang belum. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.